Hai, sikit macam sebelum ni kita tahu you dengan Tabligh kan. Okay. Tiba-tiba join group bang yang macam ni, macam dia punya image tak tally macam. Okay. Kenapa tak apa dah tak job berlakon tak ni ke atau macam mana sebenarnya? Bukan. Dia sebenarnya macam ni. Itu yang kita nak cakap. Sebenarnya tak tally tu bagi kita. Saya pun kalau saya melihat surface dia tak tally sebenarnya. Kan? Tapi sebenarnya kalau kita tengok, kalau kata kita relate pada muzik, kita cakap dalam bentuk muzik dulu, ada juga band ataupun ada juga risalah-risalah yang disampaikan daripada mana-mana band dalam lagu mereka. Mungkin keras, mungkin contoh pasal keberanian, kemudian semua pasal kesatuan. Apa ni, Allahumma salli Muhammad Muhammad. Contohnya cakap pasal pasal keberanian. Tapi sebenarnya diri sendiri tak berapa nak berani. Ada macam tu. So what's your music, what's your lyric doesn't define you. Same goes dengan macam mana cara kau berpakaian, macam mana kau appear, sebenarnya tak define dalaman kau. Melalui pengalaman saya, keterlibatan saya dengan Jemaah Tabligh, alhamdulillah, semalam saya syukur kepada Allah Subhanahu Taala. Pada awalnya saya juga mengenalinya ianya sebagai satu Jemaah Tabligh, tapi rupa-rupanya adalah satu satu wadah, satu modul untuk diri saya, untuk diri seluruh umat ni sebenarnya, dapat gunakan untuk buat usaha atas iman dan amal. Rupanya iman kita ni bila diusahakan, bila iman kita meningkat, amal kita akan jadi baik. Dan itu sebenarnya tidak menghalang kita untuk appear macam mana pun. Dia sayangnya bila kita appear nampak macam warak, tapi kita tak ambil tahu pasal iman amal kita. Nampak macam warak tapi iman kita lemah, tak ada duit, rasa susah hidup. Dia macam tu, iman kita bergantung pada makhluk. Jadi bagi saya, dia bagi saya, untuk diri saya sendiri, saya tak tahu orang lain. Bagi saya, saya kena nafikan yang tidak tally. Tak tally tu saya kena nafikan. Jadi itulah saya rasa. So macam bila macam tai, bila orang tahu image macam, kalau kat luar selain pada muzik ni, you sentiasa berkopiah kan. Yeah, you rasa bila dalam industri ni orang terima tak, susah tak? Macam orang ada tak orang yang menjauhkan diri cak, eh kerana aku kena tarbiah dengan ini pula kan? Ada. ada sebenarnya. Itu pun salah satu benda yang tai fikir sebenarnya, sebab kita dah terlalu jauh dengan Nabi SAW. Dah 1400 tahun lebih Nabi SAW tinggal kita. Jadi kehidupan sebenar Islam itu jauh daripada kita. Sekarang kita bersangka-sangka hidup dalam keadaan Islam, sedangkan Islam yang sebenarnya yang dibawa Nabi SAW tu sebenarnya, kalau kita buat, kita rasa janggal. Jadi Nabi SAW sabda, kurang lebih banyak kuranglah dalam penyampaian saya penuh kelemahan ni, Islam tu datang dari semua benda yang asing dan akan kembali menjadi asing. So jadi ada waktunya memang tie appear on public dengan full sunnah. Ada orang yang dia rasa macam tadi dah, ya salamak jumpa dia ni kan kena tarbiah kan. Jadi kita niat sebenarnya kita pakai itu untuk mengingatkan orang kepada Allah dan Rasul, tapi rupanya atas kelemahan kita sendiri menjadi orang lebih jauh. Jadi bagi saya, itu pun satu benda kalau yang saya kena fikir-fikirkan juga. Ada kawan-kawan yang tak menjauhkan diri bila berbuka image. Ada. So macam mana you rasa masa tu? Saya rasa terlalu kecil sangatlah kalau nak dibandingkan dengan sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, mereka bukan saja kawan-kawan yang hilang. Macam dalam peperangan yang pertama, peperangan Perang Badar, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berhadapan dengan anak dia sendiri. Dan banyak sahabat lain berhadapan dengan ahli keluarga masing-masing. Jadi setakat kehilangan kawan kerana benda ni, saya rasa kecil sangat. Sebab lama kelamaan, apa usaha yang saya cuba buat, alhamdulillah, mana ada yang Allah SWT tutup keaiban-keaiban saya. Harapannya dapat jadi asbab hidayah untuk mereka dan dapat kembali menjalinkan ukhuwah yang baik. Baru-baru ni kan pelakon Alif Aziz dia dikongsikan, dia kembali dengan Tabligh semua. Dan perkongsian dia tu mengakibatkan orang macam mempersedekan Tabligh juga. Ada juga kawan-kawan, lepas ni letaklah poket apa, kayu sugi dekat poket lah, apa semua dan sebagainya. Jadi sebagai yang dalam Tabligh sendiri, adakah merasakan itu macam satu? Tak juga sebenarnya. Sebab sebenarnya bila kita datang kepada usaha agama, kita akan mula belajar bagaimana untuk jadikan mata kita ni macam mata lebah. Duduk dalam timbunan sampah pun kita akan cari benda yang manis-manis kan? Sebab kalau kita tak usaha benda tu, maka mata kita akan jadi macam mata lalat. Letak kat dalam tempat taman yang paling cantik, penuh dengan wangian pun kita akan cari sampah. Jadi sebenarnya bagi orang yang straight forward secara surface terus menghukum begitu, saya
bersedih untuk mereka. Sebab dua perkara yang berbeza. Bagaimana niat Alim Aziz untuk dirinya ataupun untuk kerjayanya ataupun saja apa saja atas perkara ini, itu antara dia Allah SWT. Tapi andai kata niat dia menggunakan kayu sugi itu lulus kerana Allah SWT, antara khasiatnya dapat mengucap kalimah la ilaha illallah dengan mudah waktu nak meninggal. Jadi bagi saya, kalau benda itu lurus, insyaAllah dia beruntung. Kita yang cakap ni rugi lah. Macam tu lah. Okay, terima kasih.